bukan party, apalagi pesta pora. Iya, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un lebih memilih menghabiskan waktunya mengunjungi kandang ayam dalam rangka merayakan ulang tahun. Lebih tepatnya, berkeliling di peternakan ayam Kwangjun bersama sang putri Kim Ju-e pada Minggu 7 Januari 2024. Kini, bukan rudal ataupun alutsista Korea Utara yang ditunjukkan Kim Jong-un pada anaknya, melainkan proses produksi dalam peternakan ayam. Tak hanya bersama putrinya, Kim turut ditemani oleh Perdana Menteri Korea Utara Kim Tok-hun. Wajahnya nampak berseri-seri saat melihat ayam-ayam yang berada di dalam kandang. Dalam kunjungannya itu, Kim Jong-un menyerukan perubahan substansial dalam kehidupan masyarakat. Pasalnya, telah bertahun-tahun masyarakat Korea Utara dilanda krisis pangan akibat gagal panen kronis dan negara kesulitan untuk memberi makan rakyatnya. Bahkan di sejumlah wilayah Korea Utara, ada beberapa laporan kematian yang disebabkan oleh kelaparan parah. Untuk itu, kunjungan Kim ke Kwangjun Chicken Farm sekaligus bertujuan menunjukkan kepada rakyat upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dalam laporan media Korea Utara, peternakan ayam itu mampu menghasilkan ribuan ton daging dan puluhan telur setiap harinya. Untuk itu, pemerintah Korea Utara berencana untuk membangun satu lagi peternakan ayam dengan standar yang sama di ibu kota Pyongyang. Kim juga meminta agar peternakan itu dijadikan model untuk standar modernisasi pabrik-pabrik unggas di seluruh Korea Utara.